ambil kanan saja. Iya. Kalau dari sini ambil kanan. Jangan turun ke hutan. Iya. Ya, kami warga SP1 Tomake Trust. Keluhan-keluhan kami di sini, seperti kami ini terbuang ke sini dan dipenjarakan. Diasingkan ya. Diasingkan. Pertama, jalan yang kami masuk ke sini berlumpur, jatuh bangun kalau mau masuk. Trek-trek, mobil-mobil saja tertanam di sini. Harus dengan alat berat baru bisa tarik keluar. Motor-motor yang kita pakai untuk masuk ke sini jatuh bangun. Ya. Jatuh bangun karena jalan berlumpur, pecek, lubang-lubang besar-besar, padang. Tidak ada batu. Kasihan buat kami. Untuk keluar dari lokasi kami ini juga memerlukan pengorbanan kami. Mandi lumpur, jatuh bangun, sampai keluar. Jadi banyak warga di sini yang tidak mau naik. Kemudian kami yang bertahan ini tidak sampai 100 jiwa. Mungkin 50 jiwa saja yang ada di sini. Seluruhnya berapa banyak? Ya. Seluruhnya berapa banyak? Seluruhnya menurut data yang kami ini 400 kakak, 400 rumah. Dari 400 kakak itu jumlah jiwa yang terdaftar itu 1.600 sekitar itu. Tapi yang ada ini, mobilan 50 orang pun tidak dapat. Jiwa yang ada ini orang-orang yang cukup bertahan. Bertahan, artinya mereka bertahan mau membangun kehidupan ke depan. Tapi lokasi dan medan di sini cukup berat untuk kami. Satu, kita mau tanam singkong, tomat, cabai, atau rica, kah orang sini bilang, kah? Rica, dan segala macam, semangka, labu, apa segala macam untuk sayur-sayuran, apalagi yang disebut kangkung, kita tanam semua. Tapi, tanaman ini tumbuh seperti tersiksa juga di atas tanah seperti ini, gersang. Tumbuh tapi tidak bisa menghasilkan yang baik buat kami kehidupan di sini. Tapi menurut pemerintah, di sinilah kami membangun hidup untuk masa depan kami. Tapi ternyata pupuk yang dikasih pun tidak jelas. Bibit-bibit yang dikasih pun tidak jelas. Cuma yang kami dapat di sini cuma jatah beras, gula. Yang berapa saja yang kami dapat itu, itulah kami bisa bertahan hidup. Tapi kalau untuk mengharapkan dari hasil kami tidak ada sama sekali. Karena tanahnya gersang, tanaman tumbuh susah, tanah. Ini tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan kesuburan tanah ini. Itu yang pertama. Kedua, kami yang ada di sini mengharapkan perbaikan-perbaikan nasib kami ke depan. Dengan catatan, satu, warga yang ada di sini perlu semua bisa naik dengan adanya transportasi terbaik. Terus, masalah pelatihan tentang pupuk, tanaman itu kami sangat butuh. Karena tanah ini kalau tidak ada pelatihan, tidak ada pupuk yang baik untuk masa depan kami suram. Tidak bisa kami buat apa-apa. Karena saya sudah melakukan penanaman singkong sekitar 400 pohon. Cabai sekitar 150 pohon. Kangkung ada 2 petak. Terus semangka saya coba tanam. Terong saya sudah coba tanam. Tomat saya sudah coba tanam.
terus papari, saya sudah tanam. Tapi semuanya itu kalau mau bilang hasil itu, aduh, papari juga mau buah juga susah. Terus semangka ini mau tumbuh saja sudah susah. Terus cabai ini saja dia naik juga tidak tahu bisa buah baik kah tidakkah. Saya sudah tidak mengerti dengan tanah, tanam apa tanah yang ada di sini. Saya ingin supaya kalau bisa ada orang yang bisa melatih kami untuk bertanam di sini. Tanah bagus, tanah kalau dilihat cukup bagus dilihat. Tapi untuk tanaman susah untuk naik. Terus, hal-hal semacam ini apa kami ini termasuk orang yang dipenjarakan atau tahanan yang dibuang keluar karena kami mungkin pemberontak kah apakah? Karena kami tinggal di sini ini seperti orang-orang yang tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan, mau tanam saja tidak bisa, mau apa saja susah semuanya. Jadi, harapan kami ke depan mudah-mudahan ada perhatian. Itu yang satu dan dua. Yang tiga, mengenai listrik. Janji kami naik di sini ada listrik. Ternyata PLTS yang ada itu tidak mampu melayani semua rumah yang ada. Dari 400 rumah itu tidak mampu untuk layani itu semua. Dua PLTS, satu sudah rusak. Karena tidak mampu memikul beban dari 200 rumah atau 150 rumah yang ada. Jadi aki jebol, rusak. Satu PLTS, PLTS satu, dia bisa angkat beban tapi harus dikurangi pemakaian dari 250 rumah atau 200 rumah. Jadi sekitar 250 rumah yang belum nyala lampu dari dua PLTS. Kami tidak tahu mengerti apa, kami sudah sampaikan kepada pemerintah keluhan-keluhan kami, cuma iyo nanti, iyo bye, terima kasih nanti kita usul. Tapi sampai sekarang pun tidak. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat adalah air. Kami di sini cuma harap hari curahan hujan. Air hujan. Hujan yang turun kami bisa dapat air. Kalau hujan tidak turun kita tidak dapat air. Sumur yang dipasang pun di bawah di kolam-kolam ini semua juga tidak berfungsi dengan baik. Profil yang dikasih pun satu profil itu ada 5 sampai 10 rumah dapat satu profil. Sedangkan mesin yang dikasih itu mesin diesel ke apa mesin bensin. Profil ukuran berapa? 1 kilo. Itu yang dikasih 1 kilo untuk pompa air masuk ke profil. Itu pun kami dibebankan oleh bensin. Harus beli bensin sendiri, harus arisan beli bensin sendiri. Jadi kami tidak bisa pakai mesin ini untuk pompa air karena mesin ini buat apa tuh pemakaiannya 5 liter. Kalau 5 liter itu dengan harga di Tomage ini itu satu botol Ades besar atau Aqua besar itu 20.000. Jadi kalau kita mau masukkan ke situ paling kurang 3 botol masuk itu berarti kami harus mengeluarkan biaya 80.000. 80.000 itu hanya untuk pompa satu hari, tidak sampai juga mungkin 6 jam, 8 jam sudah habis. Itu 5 liter itu. Nah, ini keluhan kami, apa kami ini datang di sini kemudian dibiayakan oleh untuk tanggung apa minyak, pompa air. Nah, di sini tidak ada pekerjaan. Kami harap di sini hanya bisa bertanam. Ternyata tanaman ini juga tidak bisa menghasilkan atau membuat masa depan kami cerah karena kondisi alam. Yaitu tanah tidak memungkinkan untuk tanam biasa saja harus mesti dikasih apa pupuk yang bagus untuk bisa mensuburkan tanah ini supaya kami bisa tanam tanaman bisa berfungsi untuk masa depan kami. Kemudian warga yang ada sini semua pada sebagian besar itu para pejabat. Jadi tempat ini kosong, pejabat kan tidak mungkin mau tinggal di kampung-kampung atau tanah yang tandus seperti ini. Tidak mungkin. Kami warga mau coba, warga karena saya merasa sebagai putra daerah, saya ingin coba tanah yang tandus ini. Ternyata di sini cuma tinggal berapa orang saja yang ada. Ya, karena apa? Semua ini kan pegawai, pejabat yang punya rumah di sini. Terus
rumah-rumah ini kosong. Kalau kita jalan lihat itu sekitar 200-300 sampai mendekati 400 apa 350 rumah yang kosong. Penghuninya setan, jin, iblis yang dihuni rumah-rumah ini semua. Ada sebagian lampu nyala, tidak ada manusia. Pintu terbuka-terbuka, tidak ada orang. Barang-barang tidak ada dalam rumah itu semua. Kosong, licin. Dorong punya apa-apa, tidak ada. Bagaimana dong mau tinggal di sini? Nah, ini. Kita lihat bahwa program ini sebenarnya benar apa yang tanya. Kemudian, masalah lain-lain itu banyak sekali yang kami hadapi di sini. Tapi itu adalah keluhan kami. Itulah kami minta supaya kalau bisa kami diperhatikan. Yang sekarang itu kami minta itu diutamakan jalan. Karena dari sana kami masuk sini sekitar 15 kilo itu jatuh bangun. Jalan dengan kendaraan trek, mobil pun tertanam, harus ditarik dengan mobil lain, harus ditarik dengan hardtop yang punya double guard dan segala macam baru bisa keluar dari lumpur-lumpur itu. Kalau kita jalan dengan motor, itu pun kita jatuh bangun di dalam lumpur-lumpur itu, kita angkat motor dari lumpur-lumpur, kasih keluar saja, kita minta-minta ampun dengan matahari panas. Karena di sini tidak ada pohon. Ini padang, Pak. Jadi tidak ada pohon. Kamu berlindung di mana kalau matahari panas? Minta ampun, mana haus, mana lapar, baru harus angkat motor dari lumpur-lumpur, kasih keluar, trek saja tertanam-tertanam. Jadi serba susah di sini untuk kita masuk ke lokasi yang sekarang kita duduk ini, yang sekarang kita tinggal ini. Jalan, kita keluar pun kita menderita. Jalan dari jalan raya masuk ke lokasi sini berapa? Sekitar 15 kilo. Ya? 18 kilo. Kemudian 22. Terus kemudian di sini ada berapa, di dalam lokasi ini berapa kilo? 10 sampai 22, 30-an kilo ya. Oke. Jadi kita masuk dari sana sampai ke lokasi kami yang ada tinggal ini sekitar 18 kilo. Dari SP7? Dari SP7 masuk ke lokasi kami itu SP7 Bumbarai. Masuk ke lokasi kilo. Ke lokasi kami di SP1 Tomage ini, transmigrasi SP1 Tomage ini sekitar 18 kilo. Itu kami harus tabah, kami harus kuat menghadapi situasi alam ini. Karena jatuh bangun, mandi lumpur, haus dengan matahari panas, segala macam yang kami lakukan. Tapi kami coba masuk dan sudah berhasil masuk, keluar pun harus jatuh bangun. Jadi itu satu kami utamakan jalan 18 kilo untuk masuk ke desa kami. Di desa kami ini ada sekitar 12 kilo kah itu belum diaspal dan jembatan-jembatan rusak, penyeberangan air segala macam ini semua. Jadi di lokasi kami pun jalan-jalan kurang bagus. Kami mau kesini juga semua juga serba sulit, harus jalan putar. Jadi kalau kami harus jalan 1500 meter, kita harus putar sampai 1 kilo, 2 kilo baru sampai tujuan kami. Itu sudah karena apa? Gorong-gorong, air banyak, jembatan-jembatan rusak. Jadi kami di sini ini menderita. Kami menderita. Kami ingin bangun negeri ini tapi sulit dengan tantangan dan situasi seperti ini. Kami minta bantuan dari pihak-pihak yang bisa mengangkat keinginan kami ini sehingga kami bisa hidup di daerah terpencil seperti ini, merasa nyaman, bukan sengsara, bukan penderita, bukan tahanan, tapi hidup di daerah ini ada kenikmatan hidup. Ada yang menarik dan tertarik dalam perbincangan atau apa yang disampaikan berkaitan dengan sebagian besar di sini adalah warga yang tidak menempati tempat. Tadi dikatakan bahwa ada para pejabat. Ya, ini pejabat-pejabat seperti apa yang diketahui yang masuk yang sebagai warga transit? Kau mau bilang pemerintah, kepala transmigrasi saja punya rumah ada di sini.
Dan anak buahnya di samping-samping ini anak buahnya transmigrasi semua. Pegawai transmigrasi. Kemudian dari polisi-polisi pun banyak di sini. Yang masih aktif. Masih aktif juga punya rumah di sini. Nah, terus polisi-polisi pensiun juga punya rumah di sini. Jadi kami bingung sebenarnya transmigrasi ini untuk kami rakyat yang tidak punya pekerjaan di kota betul, yang nganggur di kota, mungkin di sini kami bisa bangun hidup. Ternyata kami di sini cuma berapa orang, kemudian pegawai-pegawai. Kepala SKPD yang masih aktif. Aduh, saya di sini saya rasa aneh, kenapa? Saya rasa aneh sekali tinggal di daerah ini, daerah terpencil seperti ini. Karena yang saya lihat ini rumah-rumah ini semua para pejabat punya. Nama eselon lah, eselan lah. Terus dia punya sekretaris lah, dia punya pegawai-pegawai, semua ada apa rumah di sini. Kata warga ini cuma berapa orang, jadi kalau dong lihat tanah sudah, kata orang ini saja nggak ada. Tinggal di daerah ini. Kenapa sampai dorong bisa dapat rumah, di dorong minta rumah? Jangan sangkakan eselon-eselon ini. Yang para pengusaha besar pun ada.